Alright, hai, balik dengan gue Renggo Sin di channel Tutorial Santai. Di video kali ini, gue akan kasih tahu bagaimana cara color grading seperti Atta Halilintar. Tapi, sebelum video dimulai, gue pengen intro dulu aja bro. Boom! Ya, di sini lu download dulu lootnya, linknya ada di description ya. Di sini setahu gue tuh Atta Halilintar pakai editor dan di color grading suka editornya. Ini lootnya gratis, lu tinggal download di deskripsi ya. Oke, daripada banyak ngomong terus, kita langsung ke tutorial saja bro. Boom. Ya, sekarang gue udah masuk ke dalam komputer gue ya. Lu misalkan kalau udah download, lu ekstrak. Misalkan ini, lo ekstrak dan ini filenya. Oke, ini banyak loot, ada beberapa loot ya. Loot apa loot sih, sama aja sih. Dan lo buka Adobe Premiere, lo masukin video lo. Di sini gue udah masukin video gue. Lo ke effect, cari Lumetri color. Nah, oke, sudah. Masuk ke effect control. Di sini lu pergi ke kreatif, ke look, lu browse di mana cari file itu lu disimpan ya. Di sini nama lootnya humble standard ya, begini hasilnya. Misalkan kalau ini warnanya agak berbeda, ya sorry karena beda kamera. Di sana makainya Sony A73 dan gue pakai Sony A6000. Dan di sini juga ada humble, ada yang lock, ada yang vlog. Ini buat lo yang ngerti, ini adalah lock profile sama picture style. Nama looknya humble. Ini gratis ya, semua orang bisa. Iya. Gua nggak tahu pasti kalau misalkan editornya Atta Halilintar pakai loot ini atau enggak ya, tapi kalau secara gua lihat mata itu ya hampir-hampir mirip. Dan coba kalau video lu setelah dipakai loot ini, apakah hampir mirip atau enggak, atau mungkin beda kamera, beda settingannya juga. Oke, okay? Ya, terima kasih telah menonton video gua untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan biasa komen aja di kolom komentar atau DM di Instagram gua Rionggoro. Thanks for watching and see you again. Boom!